Halo Sabir, ketemu lagi sama aku Anissa di Seila. Dan sekarang kita melanjut lagi main Dance 4 Jungle Adventure sama Blackpink Aerial Area in Blackpink TV Sims Edition, Sabir. So, kemarin kalian notice ya kalau ternyata si Rose dan Jisoo kind of like awkward relationship, karena aku kemarin tuh lupa banget setting relationship mereka jadi sister. Jadi bad thing happen, Sabir. Jadi coba kalian semua aku kasih mantra Hermione Granger dulu ya, supaya pada hilang ingatan dan melupakan kejadian yang kemarin, Sabir. Okay, jadi kita kan udah nemu hidden pet gitu kan kemarin. Jadi aku pengen sekarang kita nyari lokasi lain adventure-nya, jadi biar gak nanggung gitu kan. Apa sih? Ya gitulah, Sabir. Jenny mana Jenny? Oh, Jenny di sini. Dia malahan cloud, guys. Coba mungkin dia butuh inspirasi, Sabir. Dan ya, Sabir, as always, kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends too. Dan siapa bias favorit kalian? Ada Lisa, ada Jenny, ada Rose, dan ada Jisoo. Jadi masing-masing dari mereka tuh punya karakter dan skill, ability tersendiri, Sabir. Karena Lisa adventurer, aku mungkin pengen cobain sekarang. Jisoo, coba dong. Di clear path dong, Jisoo. Come here. Okay, sementara yang lain pada... Wait, Jenny mana? Jenny belum nyusul ke sini. Jenny, go here, Jenny. Okay, kita lihat sini, Jisoo. Kira-kira, apalagi yang bisa kita temukan di sini? I hope kita bisa menemukan tantangan lain selama nongkrong di hutan Arizona. Bukan, hutan Amazon, bukan. Kok Arizona sih? Hutan Kalimantan. Yes, udahlah, kayak gitu aja. Ini tuh, view-nya itu tuh, vibe-nya tuh Kamboja banget ya. Soalnya aku dulu sering banget main PS1. Main Tomb Raider 3. Dan kayak gini. Atmosfernya tuh kayak gini banget. Cuma dulu kan grafiknya gak seheboh sekarang ya. Namanya juga PS1 grafiknya kayak gitu doang. Dulu kan grafik tuh doesn't matter gitu kan. Kalau sekarang grafik tuh segalanya. Kita tungguin nih Jisoo yang sedang membuka jalan. Tuh, ranting-rantingnya tajam-tajam pula, ya kan? Kita lihat mereka lagi pada ngapain. Oh, ini Jenny, hobi banget sumpah, Cloud Guys. Oh, ini Rose, aku kira Jenny. Oke, jadi lagi ngobrol sama Lisa, dan sekarang gantian Rose yang lagi Cloud Guys. Biarkan mereka bonding sampai balai lolos ya, Sabir. Dan ya, Sabir, kalau kalian bujangan sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends too, ya kan? Kita masih nunggu ini. Di sini nggak ada sign ya, atau apa gitu. Ya, di sini nggak ada apa-apa sih. Jadi ya udah kita langsung aja. Padahal di sini kita dikasih lampu itu ya. Lampu apa sih ini tuh namanya? Lampu obor bukan sih? Yang pakai minyak. Tapi ini kayak nggak pakai minyak deh. Ini mah udah canggih tuh. Okay, dikit lagi. Neng Jisoo, kira-kira abis ini kita bakalan menemukan teks apa, Sabir? Semoga sih nggak yang aneh-aneh ya. Jangan yang aneh-aneh dong. Saya nanti stres. Okay. Finally, jalannya sudah terbuka. Tuh, lihat rantingnya tanpa machete pun, pakai tangan pun jadi ya, Sabir. Mari kita tungguin sampai kita bisa. Okay. Mysterious pedestal. Ini kayak udah deh. Kayak yang si Lisa kalau nggak salah. Check out totems. Yes. Okay. Jisoo inspect the totems, trying to come up with an overly complicated plan to remove the relic using household items. Unfortunately, she isn't too careful about it and accidentally triggers. Oh no. Okay. Oh, siapa itu yang belching? Okay, sekarang kita masuk ke temple gitu. Wow. Okay, Sabir, kita udah sampai. Oh, ini dia temple-nya. Wow, keren banget. Pakai banget. Jadi nanti kita masuk ke dalam temple ini, terus kita bakalan nemuin sesuatu gitu. I don't know, tapi ini sumpah indah banget, tau gak sih? Lihat dong, pas banget pemandangannya lagi matahari terbenam, ya kan? Matahari terbenam. Okay. Wow. Aku suka banget view-nya. Kenapa indah sih, please. Jadi tuh tadi si Lisa sama si Rose itu tuh ngeliat tree. Apa ini? Pohon transformasi. Apa ini? Wild tree of emotion. Oh, okay, with mysterious energy, the fruit from this tree is purported to trigger a range of emotional response from the same who eat them. Okay, aku pengen Jisoo dong. Jisoo nih harvest. Okay, kamu jangan min lah sama saudara sendiri juga. Okay. Kita sama si Jisoo, karena Jisoo yang selalu interesting. Oh my gosh, dia kenapa dia capek? Oh iya, dia kan kena itu ya. Apa sih namanya? Ya, feeling icky dari poison dart.
Okay, dia merasa tidak tertantang karena dia kan punya trait genius. Okay, kita lihat di dalamnya ada apa. Oh, kita dapat gooseberries, terus dapat neriberries, dapat flutterberries. Banyak banget ini mesti kita tanam sampai dan mereka nggak makan-makan karena kita dapat needingless dari manggil si Jasmine Holiday. Wow. Wow, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Ini activate. Oh, ini kayak trap-trap gitu ya. Jadi nanti kita kemana dulu ini teh? Ke bagian yang bawah dulu apa ke atas dulu sih? Kalau di atasnya kayak gimana? Oke, di atasnya cuma kayak gini doang sih. Paling atasnya lagi. Jenny, tolong kamu nih gali nih. Mumpung ada bahan. Terus, sudah ya? Atasnya udah. Oke, aku pengen si Lisa deh. Lisa, kita bisa ngapain di sini? Try to pass. Enggak lah, nggak mungkin banget. Ini banyak kendi-kendi pecah nih. Ini ada banyak banget kode-kode rahasia. Oke, kita... apa ini? Saya nggak tahu lagi. Ada sesuatu kayak mencurigakan. Oh, ini juga apa pula? Ada... Aduh, salah lagi. Oke, ini ada tengkorak gitu. Jadi tolong, Neng Rose, ini di put in inventory. Oke, kita kerja sama. Nah, aku pengen si Lisa untuk cari tahu itu apa dan Jisoo untuk cari tahu di sini juga apa. Oke, jadi masing-masing dari mereka itu tuh punya tugas sendiri-sendiri. Jadi kita kerja sama gitu loh, sabir. Ya kan? Oh, jadi naik dulu terus turun ke bawah gitu. Oh my gosh. Yes, kita lihat. Oh, harusnya tuh yang analisa itu tuh si Jenny mungkin ya. Karena Jenny pasti yang lebih tahu ini tuh soal apaan. Ya sudahlah, mereka kita bekali masing-masing ilmu arkeologi. Kenapa enggak kan berbagi? Oke, okay, I can stop untuk ngambilin apa namanya? Screenshot karena ini super duper keren. Ini tempatnya kayak luas ya tempelnya, jadi masih banyak trap yang mesti kita pecahkan. Mungkin aku pengen, karena yang punya lumayan, aduh Mbak Lelol ya ngomongnya, skill yang lumayan dalam arkeologi kayaknya si Jenny, jadi udah level, mau level 3. Jadi setelah ini aku pengen coba Jenny untuk cari tahu mana tadi mereka tuh ya. Oke, Rose, kamu dapat buku dari mana? Itu dia baca buku, coba. Dia mau kemana? Hey! Oke, aku nggak tahu. Oh my gosh, di sini ada tempat pemandian dewi-dewi. Ya ampun, cute banget. Boleh, silakan, Jenny. Jenny, Jisoo, kamu bisa mandi dulu di sini, Lisa juga. Sementara aku pengen fokus ke Jenny, soalnya oke, Jenny udah selesai ya. Jenny level 3 ya? Ya, Jenny arkeologinya level 3, sekarang dia punya pengetahuan yang lebih soal artifak dan segala macam. Oke, kalau kayak gitu, kalau udah selesai, kita suruh si Jenny untuk cari tahu itu tuh apaan. Nanti kita bisa nge-activate, maybe. Make offering to arrowhead glyph, make offering to tree glyph, make offering to leaves glyph, make offering to sun glyph. Aku nggak tahu, dan aku buta banget ini apaan, sumpah. Assemble, bla bla bla. Oke, Jenny. Aku nggak tahu sih harus pilih yang mana. Oke. Jisoo, the mechanism will unlock the gate. Activating the correct trigger should allow safe passage to the next room. Lisa figure out that some of these triggers won't work to unlock the gate, but that doesn't rule them. Oke. Yang bisa itu kayaknya ini deh, sabar. Ya, yang ini kayaknya. Activate, maybe. Ada pilihan ya kan tuh. Kalau Jisoo ada pilihannya, oh iya Jisoo ada pilihannya juga. Dia pusing, kasihan. Ya udah kita suruh si Jenny untuk aktivasi make offering to sun glyph. Karena yang ini katanya nggak bisa. Yang ini nggak bisa untuk aktivasi gitu. Ya semuanya nggak ada yang direkomendasiin untuk pakai yang tadi aku nggak tahu sih itu namanya apa, glyph ya. Gilp. Kok aku glyph sih? Please deh, hari ini balelol banget saya sabar. Okay, let's go, Neng Jenny. Lisa so adorable banget gak sih? Dia lihat dong di temple, dia pakai swimsuit. Like a goddess girl. Yes, queen. Hola, hola. Okay, Jisoo, come here. Jangan pulang kamu. Okay, aku pengen Lisa ganti baju dong, Lisa.
Outfit, pakai outfit di tempat kayak gini kamu nggak boleh pakai baju sembarangan, nanti kamu dikutuk loh. Harus pakai baju yang sopan-sopan, takutnya melanggar aturan atau adat istiadat di sini, kita kan nggak tahu ya. Oke. Ini apa? Wow, magic happen. Lihat dong, Jenny lagi aktivasi nih. So pretty. Oke, yang ini udah diaktivasi, terus sekarang ke mana kita? Jenny has been blah 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 a blessing of the ancient. The joy is infection and can spread to other that Jenny comes in contact with. Oke, okay. Ini tuh ada. Oh, ada banyak buku di situ. Finally, kita bisa masuk ke sini. Hola hola, ada apa di sini? Ini bisa kita interaksi? Gak bisa. Berarti kita turun ke bawah kali ya. Yes, oke, okay. Ada tempat pemandian dewi-dewi lagi dong. Wow, lihat, so amazing, cool banget sumpah. Keren gak sih? Ini kayak mumi-mumi di piramida gitu kali ya. Ini sarkofagus-sarkofagus gitu bukan sih? Oke, okay. Jenny, ini dong, jangan diactivate. Dicari tahu dulu ini apaan, oke. Okay. Ada lagi gak yang, enggak, sebelum ke situ aku takutnya ini trap lagi. Aduh, please deh, ini mendingan diginiin dulu deh. Oke. Oh, authentic artifact. Uncover artifact. Gak usah lah. Oke, di sini aman kan ya? Aman. Oke, aku pengen si Jenny untuk... Atau kita coba cari tahu bersama-sama. Ini kan ada tiga nih, berarti... Wah! Yang paling dekat sama Lisa siapa? Tolong bantu Lisa, please. Please, oke. Okay. Lisa kebakaran nih, kayak Jisoo nih. Attack by fireflies, I hate you fireflies. No, I really, really hate you. Temple itu tuh emang tempat yang... gak adorable untuk dikunjungi, sabar. Help Lisa, please. Oke, okay, finally. Ini siapa ini? Rose, Rose. Rose itu tuh penyelamat, tau gak sih, Saber? Waktu sama si Jisoo yang nyelamatin Rose. Jadi Rose tuh emang anggota PMI yang siap siaga membantu banget, tau gak? Oke, okay, finally. Pakai itu dong, water bottle-nya dong. Punya kan kamu ya, pakai nih. Echo place in a world sih. Oh, dia udah mau pakai ketang, terus kenapa aku cancel? Why? Ya sudahlah, Neng Lisa. Oh, ternyata perjalanan jungle adventure ini masih sangat panjang banget, Saber. Oke, okay, Jisoo, sini dong kamu. Tuh, Rose juga. Sini, bagi-bagi tugas. Dan Neng Lisa, oke, dia feeling fokus. Wow, kenapa kayak ada asap-asapnya gitu sih? Oh, di sini masih ada ruangan lagi ternyata. Masih gede banget, Saber, gede banget. Ini apa sih? Oh, kita bisa cari tahu juga ini apa. Ini juga kita bisa cari tahu. Oh iya, kita bisa cari tahu juga ternyata. Itu kayak ada kuburan-kuburan masa-masa zaman dulu ya. Kayak sarkofagus gitu, bukan sih? Bukan? Atau aku juga nggak tahu itu apaan. Tapi yang jelas, seru aja gitu kalau belajar soal... ilmu-ilmu sejarah-sejarah dulu, apalagi ancient Egypt gitu tuh. Keren aja, Saber. Oke. Lisa yang cari-cari tahu. Fine. Nanti kalau udah pada selesai, Neng-neng yang lain tolong sama ya, cari tahu juga ya, satu-satu masing-masing. Iya, Boya. Lumayan lama sih kayak gini-gini tuh sebenarnya. Tapi nggak apa-apa sih. Oke, finally. Si Neng Jenny naik level nih. Sekarang dia bisa ngapain? She can now survive for dig piles in the jungle. Cute. Cute, Neng. Okay. Dapat apa, Jisoo? Okay, yaudah. Kalau kayak gitu, Rose. Rose, kepo dong. Ini apa, Rose? Come on, Rose. Kepo. Ini apaan? Jisoo, kepo juga. Ini apaan? Alright. Cute. Lisa figure out that some of this trigger won't work. Oke, okay, ini nggak akan. Yang ini nggak akan work kalau kita coba paksain untuk aktivasi yang ini. Mungkin di antara si bapak tengkorak-tengkorak ini dan ini tengkorak army ceritanya ya. Dan juga yang ini kayaknya yang bakalan work. Tapi aku nggak tahu sih yang mana. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Kita main The Sims 4 Jungle Adventure sama Black Pink member, dimana di episode kali ini kita udah bisa nemu temple, Saber, dan ini adorable banget. Dan sekarang mereka lagi pada cari-cari tahu kira-kira di antara
banyak kunci-kunci ini yang mana yang bisa membuka gerbang menuju ke sarkopagus? I don't know, Samir. Jadi kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends too, dan nyalain notifikasi di handphone kalian, jadi kalian bisa tahu kalau misalnya series Blackpink ini selalu update setiap hari Minggu jam 3 sore. Yaudah deh, Samir, petualangannya kita lanjutin minggu depan ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif, and bye-bye!